Syahrul Nazhan bin Suha Nazim dari kelas 3 Al-Khawarizmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحاكم الخبير والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم Sesungguhnya kami berhimpun di dalam bengkel menjawab soalan pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu sama ada yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat-Mu yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya karimu ya aziz, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah ke jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan, lantas melakukannya. Begitu juga jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkannya. Ya Allahu ya fa'la lima yurid, kami titipkan kepadamu apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, maka kembalilah semula kepada kami di saat kami memerlukannya. Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh umat Islam. Lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami. Jadikanlah kami qanaah terhadap rezeki pemberianmu dan jangan biarkan hati kami terbedaya oleh apa yang engkau hindarkan daripada kami. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi takarrufan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alia. Amin. Alamin. Alia sekejap Alia. Cikgu Husni dah masuk juga Alia. Kita bagi ruang untuk Cikgu Husni boleh? Diminta Cikgu Husni untuk memberikan sepatah dua kata pada program pada malam ini. Cikgu Husni tak perasan kot. Mungkin tak perasan. Cikgu Husni? Okey, tak apa. Kita teruskan dengan slot motivasi. Nanti saya hubungi Cikgu Husni dulu ya. Saya suka untuk mengingatkan kepada semua rakan-rakan untuk mengisi link kehadiran dan cabutan bertuah supaya tidak terlepas peluang memenangi hadiah istimewa daripada unit bimbingan dan juga kaunseling SMK Seri Pelai Perdana. Memetik wasitan nirmala seterusnya, saya menjemput Cikgu Nur Azlin untuk memberikan kata-kata motivasi bagi pembuka program pada malam ini. Baik, terima kasih kepada Alia selaku pengemudi majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Encik Usni bin Ibrahim, Guru Kanan Haiwan Murid, Puan Mariati binti Kemat, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik SMK Seri Pelai Perdana, guru-guru sains, penceramah kita Cikgu Rozali, rakan-rakan guru bimbingan dan kaunseling, seterusnya anak-anak tingkatan 3 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah malam ni kita dah masuk siri yang ke-3. Kita dah mengikuti bahasa Melayu, teknik menjawab bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga
malam ini untuk sains. So seperti biasa, malam ini cikgu akan kongsikan satu video untuk anak-anak tonton dulu, kemudian baru cikgu akan selitkan dengan sedikit input motivasi sebelum kita bermula dengan teknik menjawab. Okey? Okay, sekejap ya. Kita berhak mengubah mimpi menjadi realiti. Okay, so video tadi berkenaan dengan potensi diri. Apa yang kita nak kaitkan tentang malam ni, sedikit tentang potensi diri ya. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini sebenarnya dikurniakan bakat dan kepintaran yang semula jadi. Tak kisahlah kepintaran tu dalam aspek akademik ya, mungkin sukan, mungkin juga kemahiran. Jadi tidak ada manusia yang terlahir tanpa bakat dan potensi. Dan kita kena mencari di mana sebenarnya kekuatan diri kita. Baik, tadi video tu berkenaan dengan potensi diri. So malam ni ibu nak share satu cerita, kisah yang boleh memberi kita inspirasi. Okay, ada gambar kat sini, nampak tak? Nampak tak gambar apa ni? Ah, siapa tahu, saya boleh bagi jawapan. Yeah, okay, botol Coca-Cola. Okay, so malam ni ibu nak kongsi satu cerita berkaitan dengan Coca-Cola ni dan macam mana kita boleh apply cerita tentang Coca-Cola ni dalam kehidupan kita. Baik. Okay. Terima kasih yang respon jawapan Coca-Cola. Semua tahu Coke kan? Mungkin semua pernah minum. Ada yang tak suka minum Coke, tapi rata-rata bila kita sebut Coke, semua orang dapat bayangkan tulisan Coca-Cola dengan botol atau tin berwarna merah, latarnya merah, tulisannya putih. Tak ada orang menggambarkan Coca-Cola itu latar belakangnya biru ke, hijau ke, kuning ke kan. Dekat mana-mana negara sama ada tulisan dia dalam bahasa Korea ke, bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, tetap tulisannya dengan trademark yang sama. Okay. Ada tiga botol Coca-Cola
yang dihasilkan di kilang yang sama. Okey, semua Coca-Cola ni memiliki rasa yang sama dan dibungkus serta dilabel dengan wajah yang sama. Tak ada beza. Okey. So apabila selesai production, tibalah kepada hari penghantaran. Jadi truck datang datang ke kilang untuk mengangkut Coca-Cola ini, botol-botol Coca-Cola ini ke destinasi yang berbeza. Baik. Jadi selepas loading masuk dalam truck, botol-botol Coca-Cola ni akan dihantar ke tiga lokasi berbeza. Baik. Lokasi pertama ialah sebuah kedai runcit. So driver menurunkan botol Coca-Cola dan botol-botol itu kemudiannya disusun di atas rak bersama-sama dengan botol-botol minuman yang lain. Okay. Macam kita nampak dekat pasaraya kan, disusun ataupun dekat kedai runcit, dekat speed mart ke, disusun sama dengan minuman-minuman yang lain. Harga sebotol Coca-Cola di kedai runcit ialah RM2. Okay, kita andaikan RM2 untuk satu botol. Kemudian truck tu berjalan lagi. Dan truck ini berhenti di sebuah mall yang besar. Di sebuah mall yang mewah dan besar. Dan diturunkan lagi botol-botol Coca-Cola ini di mall tersebut. Okay, di mall tersebut, botol-botol Coca-Cola ini diletakkan di dalam freezer khas. Tidak bercampur dengan minuman lain. Freezer itu kepunyaan Coca-Cola. Ada label Coca-Cola dan diletakkan di dalam freezer itu dan sejuk. Airnya sejuk. Okey, jadi bila dekat mall, kalau kita pergi mall, kita beli Coca-Cola daripada kedai-kedai yang berada di mall, harganya sudah tentu berbeza berbanding harga di kedai runcit. Kita andaikan harga sebotol Coca-Cola di mall RM3.50. Okey, so tadi RM2, bila dia berada di mall, harganya bertambah RM1.50 menjadikan harganya RM3.50. Okey, kemudian truk tadi meneruskan lagi perjalanan. Dia jalan-jalan-jalan-jalan, dia berhenti pula dekat sebuah hotel 5 bintang. Okey. Jadi driver menurunkan botol-botol Coca-Cola ini di sebuah hotel 5 bintang yang mewah, yang pengunjungnya juga orang-orang yang berada. Jadi bila diturunkan di hotel tu, Coca-Cola ini tak disusun di rak. Coca-Cola juga tidak dimasukkan dalam peti freezer untuk display kepada pelanggan. Tetapi hanya akan dikeluarkan apabila ada pesanan daripada pelanggan. Kemudian sekiranya kalau kita pergi hotel, kita pesan, yeah, I know Jaya, Coca-Cola is not good for our health. Ini cerita untuk kita ada analogi di sebaliknya. Okay, sebab banyak gula dalam Coca-Cola. Okay, right. So bila dia diletakkan di hotel, Coca-Cola ini hanya akan dikeluarkan apabila ada permintaan daripada pelanggan yang mungkin orangnya berada atau kaya. Okay, so bila pelanggan pesan, Coca-Cola itu bukan hanya dihantar dalam bentuk botol, tetapi dihidangkan bersama mungkin gelas kristal dan di dalamnya ada kub-kub ais. Tidak akan diambil sendiri oleh pelanggan. Coca-Cola itu akan di-serve, akan dihantar oleh waiter atau waitress kepada pelanggan yang buat tempahan. Okey, dan dibawa dengan begitu rapi atas dulang dan di-serve dan dituangkan. Dituangkan kepada pelanggan. Berbeza dengan tadi di kedai runcit, kalau kita nak beli, kita ambil, kita pergi bayar. Kalau dekat mall pun, kita pergi kepada peti yang menyimpannya, kita ambil, kita pergi bayar. Tapi di hotel, di-serve oleh petugas di sana. Dan harganya sudah tentu berbeza. Walaupun tadi di kedai runcit RM2, kemudian di mall RM3.50, tapi di hotel boleh jadi harga Coca-Cola naik mendadak menjadi contohnya RM15 untuk satu botol. Baik, murid-murid. Kenapa ibu bawakan cerita ini? Kenapa? Kenapa agaknya ketiga-tiga botol Coca-Cola ini mempunyai harga yang berbeza? Padahal Coca-Cola ini berasal dari kilang yang sama, dihantar oleh truk yang sama, mempunyai rupa dan rasa yang sama. Okey. Jadi apa yang membezakan? Siapa tahu? Apa yang membezakan harga? Kenapa harga tu berbeza? Cikgu, sebab yang lain tu Coke Zero. Sebab? Yang lain Coke Zero? Tempat yang berbeza. Okey. Bagus. Alia, okey. Tempat yang berbeza itu ialah persekitaran.
Okay, bukan sebab kita kaya ke kita miskin. Ya, yeah? Kalau kita banyak duit pun tak salah kita beli kok tu dekat kedai runcit kan. Okay, persekitaran. Okay, ibu bawakan cerita Coca-Cola ni bukan nak suruh kamu minum Coca-Cola, tapi kita nak buat satu analogi yang semua orang tahu pasal Coca-Cola. Coca-Cola, kalau kita, mungkin kita sebut jenama lain, ada tempat dia kurang familiar. Tapi kalau Coke ni macam dia dah meluas lah. Eh? Okay, so persekitaran itu akan menentukan harga dan juga hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Macam contohnya kita kan, kita berada di SMK Sri Pulai Perdana. Persekitaran kita ialah rakan-rakan di SMK Sri Pulai Perdana dan budaya di sekitar kawasan Pulai. Ya, betul, lebih tinggi nilai, lebih apa, tempat yang lebih mahal maka akan lebih tinggilah nilainya. Okey, begitu. Jadi kenapa? Okey, persekitaran ini boleh mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita kalau seandainya kita nak menjadi cemerlang. Okey, Coca-Cola tadi, dia tak minta pun dia nak duduk kat kedai runcit, dia nak duduk dekat mall atau dia nak duduk dekat hotel. Tapi persekitaran itu membuatkan harganya menjadi berbeza. Jadi begitulah juga dengan diri kita. Macam ibu cakap tadi, setiap orang ada potensi. Setiap orang ada kelebihan. Setiap orang ada kekuatan. Ya? Dan kekuatan kita itu tidak sama antara satu sama lain. Kalau kita lihat, mungkin rakan-rakan kita lebih cemerlang dalam akademik. Tidak bermakna kita ini harus terkebelakang. Sebab kita juga ada kelebihan yang mungkin tak ada pada rakan-rakan yang cemerlang dalam akademik. Mungkin kekuatan kita pada bidang sukan, bidang kokurikulum, bidang apa, sasiah kita, kita hafaz Al-Quran contohnya bagi kelas Kindi dan Khawarizmi. Kita anak yang baik, yang selalu memudahkan urusan ibu bapa kita, contohnya. Baik. Jadi, persekitaran itu membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita react kepada persekitaran kita. Kalau kita react dengan baik, maka persekitaran itu akan menjadi positif dan aura positif itu akan masuk juga kepada diri kita. Tetapi kalau persekitaran kita negatif dan kita sendiri terbawa-bawa dengan arus yang negatif itu, makanya persekitaran itu akan membuatkan diri kita semakin kerdil, semakin kecil, kita rasa kita tidak ada kehebatan, kita rasa kita tidak ada kemampuan. Justru anak-anak yang ibu sayangi, kita adalah individu yang unik. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, namun persekitaran yang berbeza maka akan menghasilkan nilai yang berbeza bagi setiap orang. Faham? Sekali lagi ulang. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, namun persekitaran yang berbeza akan menghasilkan nilai yang berbeza untuk setiap orang. Okey. Jadi, konklusinya, kita punya motivasi ringkas malam ini, persekitaran itu membentuk siapa diri kita. Jadi, terpulang kepada kita untuk memilih persekitaran yang baik, memilih rakan-rakan yang baik, memilih perkara-perkara yang baik, supaya segala yang ada berlaku di persekitaran akan meresap masuk ke dalam diri kita dan akhirnya kita menjadi individu yang terbaik. Jadi itulah saja motivasi ringkas untuk malam ini dan diharapkan perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak kekuatan untuk anda pegang bahawa setiap orang itu punya potensi untuk berkembang. Jadi, bertindaklah atas kapasiti yang kita ada, keluarkan apa yang terbaik yang kita ada, terutama dalam peperiksaan kita yang tinggal beberapa hari saja lagi ni, insyaAllah didoakan semuanya akan berjaya dengan cemerlang. Okey, kembali kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nur Izzin atas kata-kata yang penuh dengan inspirasi itu tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita bersedia dengan pen dan kertas serta tumpukan perhatian untuk slot teknik menjawab bagi mata pelajaran sains yang akan disampaikan oleh Cikgu Rozali. Dipersilakan Cikgu. Minta maaf Alia, kita beri peluang pada Cikgu Husni dulu ya. Alalukan Cikgu Husni. Dijemput Cikgu Husni untuk memberikan sepatah dua kata.
Cikgu tak dengar suara. Alright, dengar. Ha, baru dengar. Terima kasih Datuk Razali kerana menjemput saya. Saya tak boleh cakap panjang ni sebab laptop saya hampir habis bateri. Charger tinggal kat sekolah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam kepada semua pelajar-pelajar. Terlebih dulu saya ucapkan yang hormati rakan-rakan guru yang ada dalam Google Meet kita pada malam ini. Tuan Ramai Zekul Razali kerana sudi menjemput saya, anak-anak yang dikasih sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menyertai Google Meet kita pada malam ini. Saya kagum jugalah. Kita hampir menjadi 200 orang ni masuk dalam menyertai Google Meet ni. Google Meet ni. Saya tahniah kepada semua anak-anak semua kerana mementingkan kecemerlangan dalam pembelajaran harian anak-anak semua. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua mungkin di sini ada ibu bapa juga, semua anak-anak. Cikgu Razali. Ya, yeah, semua anak murid dan cikgu. Anak murid ah. Okey, tahniah semua sokongan pelajar tingkatan 3 kerana mengikuti program kita pada malam ini dan juga saya mengharapkan dengan program ini dapat meningkatkan lagi pembelajaran anak-anak di sekolah dan juga sebagai persediaan perayaan akhir tahun nanti dan juga sebagai kecemerlangan kalau kecemerlangan anak-anak itu semua malah dipentingkan oleh guru-guru dan para pentadbir. Saya mengucapkan terima kasihlah anak-anak dan tahniah kepada anak-anak. Semoga kecemerlangan itu dapat diteruskan sehingga kamu habis bersekolah semasa tingkatan 5 nanti. Untuk itu kamu masa-masa tingkatan 3 ini kamu perlu bersungguh-sungguh juga walaupun tidak ada benar PT3 tidak ada tetapi bagi memastikan aliran kamu itu aliran kamu menepati kesesuaian kamu untuk naik masa tingkat 4 nanti. Oleh itu kamu perlu juga untuk meningkatkan di segi pembelajaran kamu di sekolah. Di sini kita cikgu akan memilih apa yang kamu akan ambil semasa di tingkat 4. Kamu juga kenalah untuk berjaya bersungguh-sungguh. Kalau kamu meminati untuk pelajaran mata pelajaran sains, kena tumpu dah dalam mata pelajaran sains. Tetapi kalau subjek subjek lain pun benda yang sama, itu minat kamu, mana aliran kamu yang hendak kamu alihkan nanti semasa tingkat 4 dan juga untuk menyambung pelajaran kamu ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, saya harap dengan adanya program ini dan juga kita tanya kepada Ibu Razali kerana dapat menganjurkan program pada malam ini dan juga moderator-moderator, saya ucapkan terima kasih pada semua moderator, ada Cikgu dan Tuan Amin Cikgu Dwi Azilin kerana sudi datang, sudi menyertai untuk memberi motivasi kepada anak-anak semua. Saya rasa itu sajalah ucapan saya. Terima kasih sekali lagi banyakkan pada Cikgu Razali kerana sudi menjemput saya. Minta maaflah saya terlambat masuk tadi kerana hampir terlupa. Saya tengok Cikgu Razali dah tengok, ini Cikgu Razali jemput saya ni. Alamak. Saya terus bukalah laptop saya dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Razali kerana sudi menjemput saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Husni. Terima kasih kepada Cikgu Husni atas ucapan yang diberikan itu tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan slot teknik menjawab mata pelajaran sains. Silakan Cikgu Razali. Cikgu Razali kena buka mic. Sedih ya, terlupa. Terima kasih kepada moderator kita, Nur Alia Natasha yang setiap malam semakin menambah ilmu dia untuk menjadi moderator. Tahniah diucapkan. Okey, yang dihormati PKM Encik Husni bin Ibrahim, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk memberi sedikit motivasi kepada murid tingkatan 3 pada malam ini. Okey, kita jemput pentadbir-pentadbir. Semalam ada pengetua kan? Kemarin ada PK pentadbiran Puan Aminah. Itu menunjukkan bahawa pentadbir-pentadbir menyokong, sentiasa menyokong tingkatan 3 untuk sentiasa berjaya. Okey, untuk lebih berjaya. Okey, jadi kita kena ingat bahawa cikgu-cikgu
Termasuklah pentadbir, cikgu guru kaunselor sentiasa memberi sokongan kepada anda untuk berjaya. Okay, terima kasih juga yang dihormati ketua bidang, ketua bidang kita, ketua bidang sains, sains dan matematik Puan Mariati kerana sudi hadir pada hari ini. Esok malam kita beri peluang pada Cikgu Mariati untuk beri sedikit ucapan dan motivasi kepada tingkatan tiga. Okay, terima kasih juga kepada guru-guru sains yang hadir pada malam ini, Cikgu Suhaila, Cikgu Arfan, okay. Dan barisan-barisan guru kaunseling yang setiasa. Orang kuat orang kuat dalam program ni guru-guru kaunseling. Kalau tak ada mereka, tak ada program ni Okay. Dan yang dikasihi anak-anak tingkatan ketiga, nampaknya semua tak sabar lagi tak sabar untuk kita buat bengkel pada malam ni bengkel teknik menjawab sains. Okay, sebelum tu cikgu nak bagi intro sikit. Cikgu lupa nak share. Okay, present. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Dina Hani. You can call me Dina. Siap. Sebelum tu, cikgu nak bagi intro dulu Tadi cikgu dah setting lah. Dia lari sikit Slow sikit. Sekejap kalau share video dia macam ni, dia slow sikit. Minta maaf Okay, tak apa. Nampaknya video tadi cikgu dah rancang untuk kita tanya. Okay. Cikgu tak ada suara cikgu. Apa dia? Ada masalah apa? Cikgu, tak ada suara YouTube. Tak ada suara cikgu. Tak ada keluar. Okey. Minta maaf Cikgu stop presenting jap. Masalah teknikal sekejap Tadi memang tak ada keluar suara Tak ada cikgu. Tak ada Tak ada. Okey, tak apa. Okey, semua dah makan? Dah makan malam? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey. InsyaAllah dah. Dah semain isyak. Tadi isyak masuk awal kan? Okey, siapa yang belum semain isyak nanti lepas habis bengkel ni kita terus semayang Okey. Sebelum kita mulakan tadi cikgu nak buat intro tapi tak jadi ada masalah sikit laptop ni. Okey, cikgu nak bagikan
Okey, ada nampak tak cikgu punya presentation? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, cikgu bagikan cikgu punya bengkel ni kepada dua bahagian. Okey, yang pertama ialah teknik dan bengkel menjawab soalan. Nampak cikgu. Boleh nampak Boleh. Dan yang kedua ialah soalan tudingan. Okey, jadi siapa yang datang pada malam ni sangat beruntung. Sangat beruntung cikgu akan bagi beberapa tips yang awak perlu fokus untuk PSS. Okey, sebenarnya kita jangan terlalu ni sangatlah, terlalu stres sangatlah pasal soalannya tak banyak. Cikgu nak share pun rasanya sekejap je ni Okey, soalannya tak banyak, tak macam format BT3. Okey, kalau awak tengok soalan dia agak senang lah, agak mudah Okey. Teknik menjawab kertas sains PT3. Okey. Seperti yang awak dah tahu, markah cemerlang ialah 85 hingga 100 ya. Okey, itu adalah markah yang cemerlang. Jadi target 85. Okey. Awak tidak boleh lebih daripada 15 markah hilang Jadi kalau PSS ni, PSS yang akan datang ni markahnya lebih rendah, jadi bukan per 100. Dia bukan per 100. Dia adalah per 50. Jadi awak tak boleh lebih daripada berapa salah? 7. Jangan salah 7. Jadi 7 darab 2 dan 14 kan? Jadi jangan salah terlalu banyak untuk dapat A. Okey? Cuba yang terbaik untuk dapatkan A. Okey, anda ada potensi. Jadi setiap malam awak datang, awak hadir bengkel-bengkel macam ni. Okey, soalan lepas ni sebenarnya senang je. Soalan PSS. Dia tak macam PT3 Okey. Yang penting awak bersedia. Okey. Format soalan PT3 biasanya ada bahagian A, ada 20 soalan. Bahagian A ni ada 20 soalan. Okey, bahagian B dan bahagian C ada 11 soalan Ada 11 soalan. Okey, tapi untuk PSS pada minggu hadapan bagi mata pelajaran sains Okey, ada 20 soalan objektif dan hanya ada 6 soalan sahaja 6 soalan bahagian B dan bahagian C ni dia bergabung. Okey, bahagian C, bahagian B bergabung tapi banyak soalan bahagian C lah. Okey, so markahnya kat sini ialah 30 markah dan sini 20 markah, jadi markah keseluruhan ialah 50 markah. 50 markah. Jadi awak kena ingat untuk cikgu jadikan markah awak 100%, cikgu akan darab 2. Cikgu akan darab 2. Jadi setiap soalan tu awak kena jawab betul-betul. Masa menjawab ialah 1 jam 30 minit bukan 2 jam. 1 jam 30 minit. Soalan sikit tapi masanya agak panjang juga kan. Tetapi jawab betul-betul kerana bahagian A tu sahaja, kalau darab 2, satu soalan tu dah menyumbang 2 markah. Kalau bahagian B tu 2 markah, darab 2 dah 4 markah. Okey? Jadi jawab dengan betul. Kalau dah jawab pun semak awak semak supaya tak ada kesalahan. Okey jadi ini adalah dia punya markah penuh dia lah. Okey, so sekarang ni bahagian A 20 markah. Bahagian B dan C ni 30 markah, jadi hanya dapat 50 50. Jadi cikgu perlu darabkan 2 untuk jadikan 100%. Ni tips yang pertama lah. Tips yang pertama, jawab dengan sangat betul. Sangat betul bukan main-main. Jadi lepas jawab pun tolong semak. Okey. Rancang masa anda. Okey, kalau bahagian A tadi 20 soalan. 20 soalan maka penuhnya 20 kan? Jadi kat sini dia mengambil masa berapa lama? Lebih kurang 20 minit. Okey, 20 minit. Bahagian B dan C ni 6 soalan 1 jam. Dalam soalan PT3, PSS tu ada 5 soalan saja. Ada 5 soalan. Jadi awak kena agihkan masa lagi lah. 20 minit tadi ada lagi baki lebih daripada 1 jam. 1 jam 10 minit. Jadi sangat cukup lah. Lebih lagi masa tu. Jadi gunakan masa yang ada tu untuk semak semula.
Soalan tak susah pun sebenarnya. Senang saja. Cikgu tak bagi aras yang tinggi pun. Macam mereka cipta tak ada. Ada aras yang paling tinggi W3. Tak ada dalam PSS. Jadi awak berpotensi untuk dapat markah cemerlang. Okey, tadi tips yang pertama. Rancang masa anda. Kan, cikgu bagi lagi tips tadi. Jawab dengan paling betul. Okey, yang kedua. Semak. Semak dan semak. Bukan semak. Semak. Siapa nak respon boleh respon. Nak gelak ke boleh on mic. Tak kisah eh. Cikgu suka awak respon. Okey. Semak eh. Jangan tidur nampak tu. Gambar tu dia tidur. Ada masa lebih awak tidur. Jangan eh. Kita kalau pelajar betul-betul cemerlang. Macam cikgu dulu belajar lah. Okey. Cikgu dulu belajar. Setiap mata pelajaran tu tak pernah tidur. Tak pernah lah dalam sejarah cikgu dalam sepanjang sekolah tidur semasa peperiksaan. Okey, pasal tak cukup masa. Okey, kenapa? Itulah cara dia kita jawab dulu soalan yang kita boleh jawab. Tinggalkan mana soalan yang susah. Kembali kepada soalan yang susah. Lepas dah siap pun ada masa lagi kita semak balik soalan yang kita confuse. Kita agak-agak confuse lah. Kita dah jawab tapi kita agak confuse. Semak balik. Jadi itu adalah pengurusan masa eh. Okey, tips yang ketiga. Okey. Panduan membaca soalan sama ada bahagian A atau bahagian B. Kita tak ada bahagian C eh. Kita PSS ni bahagian A dan B saja. Okey. Baca arahan dan soalan dengan teliti. Okey. Sebenarnya kena jawab semua soalan untuk sign eh. Jawab semua soalan. Tak ada pilihan eh, kena jawab semua. Okey, dan awak perhatikan. Pada soalan tu ada kecuali, ada perkataan kecuali, benar, salah, selalu, tidak pernah, kan? Satu, dua, disuruh jawab satu atau berikan dua, kan? Jadi awak kena teliti dengan perkataan tu dan kalau boleh awak gariskan. Gariskan eh. Kecuali. Okey, benar, salah. Okey, gariskan. Nampak ni? Gariskan kata kunci. Apa soalan tu nak? Okey, terutama bahagian B lah. Ya. Bahagian A pun kita jangan cuai lah. Okey. Kalau soalan tu nak, dia nak kecuali, awak jawab yang bukan kecuali. Jadi salah kan? Okey, contoh soalan macam ni kan? Contoh soalan. Cikgu tak suruh jawab pun. Cikgu tak suruh jawab yang ni. Okey. Jadi kat sini, apa kata kuncinya? Gariskan kata kunci pada soalan ni. Okey, siapa nak jawab boleh jawab. Boleh on mic. Atau chat pun boleh ya. Terangkan. Terangkan. Yang atas ni mana? Yang atas. Nyatakan. Nyatakan. Okey, nyatakan. Okey, nyatakan. Yang bawah ni apa? Terangkan. Terangkan. Itu soalan tu nak. Okey, kita kembali kepada atas ni. Dia suruh nyatakan apa? Organ yang terlibat. Organ yang terlibat kan. Dan ada lagi satu soalan sebenarnya. Senaraikan. Tadi sebenarnya ada dua kata kunci kat sini. Ada dua kata kunci ataupun dua soalan dalam satu soalan ni. Okey. Nyatakan organ, senaraikan semua kandungan dalam peluh. Gariskanlah. Jadi kat sini awak nyatakan organ. Okey. Organ apa? Organ. Kan awak dah jawab. Ada tiga markah kat sini. Okay. Awak rujuk juga markah kat sini. Eh. Kalau tiga markah awak kena beri tiga isi. Okey. Senaraikan semua kandungan dalam peluh. Jadi dalam peluh tu ada apa? Semua. Dia nak semua kat sini. Dalam peluh ada apa? Satu. Okey. Dua. Tiga. Awak nak jawab dalam bentuk poin pun tak ada masalah. Asalkan awak menjawab. Yang penting awak menjawab soalan. Eh. Kalau tiga markah. Berilah lebih daripada tiga pun tak apa. Okey. Okey. So contohnya kat sini organnya ialah. Okay, cikgu bagi contoh lain eh. Organnya ialah kulit. Apa kandungan dia? Air kan? Peluh. Air lagi ada apa? Lemak. Peluh. Ada lemak. Peluh. Kajian ni ada lemak. Peluh. Peluh. Okey, dalam peluh. Ni dalam peluh lah semua ni. Dalam peluh ni ada apa? Cikgu, urea cikgu. Ya, yeah, pandai. Okey. Macam tu lah jawapan yang betul. Urea. Okey, lagi? Bahan toksik.
Bahan toksik. Ah, salah tu jawapan tu. Kalau awak jawab bahan toksik, okey, contoh. Garam mineral. Kumur. Bahan kumur. Mineral. Okey, pandai ya. Garam mineral. Okey, ada tiga sebenarnya. Tapi bahan toksik ni awak jawab juga, jadi dia tidak tidak menyebabkan awak hilang markah. Yang penting kat situ semua ada kan? Semua kandungan dalam peluh tu ada. Itu contoh soalan lah. Awak boleh buat dalam bentuk ayat kan? Cikgu bagi dalam bentuk poin eh. Okey. Cikgu. Soalan yang kedua. Apa kata kunci dekat sini? Terangkan. Okey, terangkan pasal terangkan. Apa? Terangkan pasal apa? Apa lagi kata kunci? Terangkan. Apa yang berlaku cuaca dekat seorang pelari jika dia berlari dalam cuaca panas terik? Pelari dalam cuaca panas terik. Awak kena terangkan. Berapa markah kat situ? Tiga markah. Biasanya kalau soalan macam ni, dia aras tinggi macam ni, dia tiga markah eh. Okey, tapi dalam PSS ni cikgu tak bagi sampai tiga markah satu soalan. Paling banyak pun dua je. Jadi jangan risau eh. Ini soalan format PT3 lah. Okey, itu panduan bagaimana awak nak menggariskan kata kunci. Cikgu tengok jam sekejap. Oh dah. Cikgu Rozali, Dinesh ada angkat tangan. Dinesh eh? Dinesh nak tanya soalan, silakan buka mic. Cikgu. Tadi soalan tu tiga markah kan? Ya, kalau tiga markah. Tulis lebih dua atau satu akan tolak markah ke? Tak, dia tidak mengganggu. Kalau jawapan awak tu tidak mengganggu, dia tidak akan tolak markah. Yang penting awak nyatakan. Nyatakan. Macam tadi lah, ada yang jawab apa tadi, yang salah tadi. Bahan toksik kan? Bahan toksik tu salah kan? Tapi dia tidak menyebabkan markah tu menjadi kurang. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Siapa tadi tanya? Akis Suar eh? Okay. Cikgu bukan saya, Dinesh. Okay, Dinesh. Sorry. Alia pun angkat tangan. Ada soalan? Ya, Alia kenapa? Alia Natasha? Cikgu, boleh ke jawab dalam poin untuk bahagian tadi tu? Boleh. Kalau jawapan awak tu, awak rasa jawapan awak tu paling tepat yang tu dalam bentuk poin, boleh. Tak ada masalah. Tapi awak nyatakanlah sikit. Organ, kulit. Jangan kulit je. Organ, kulit. Kandungan, air, garam mineral. Lagi satu apa tadi? Air, garam mineral dan juga? Urea. Kena tulis sikitlah tajuk dia. Jangan terlalu ringkas sangat. Okay. Tak apa. Kita teruskan eh. Terima kasih yang bertanya soalan. Okay, next. Tips menjawab soalan objektif. Okay, kita pergi pada bahagian A pula ya. Okay, bahagian objektif ni bagaimana? Bahagian objektif. Apa tips dia? Bagaimana cara nak menjawab soalan objektif ya bahagian A? Kita nak jawab dengan betul ni. Baca soalan je. Baca soalan dulu. Yes. Awak tadi tu cari dia punya kata kunci dia kan? Kata kunci dia. Maklumat berkata menunjukkan ciri-ciri vertebrata haiwan yang manakah yang punya ciri-ciri ini ya? Yang manakah? Haiwan yang manakah yang mempunyai ciri-ciri di atas ni? Boleh contek dalam soalan tu, tak ada masalah. Berdarah sejuk, bernafas menggunakan paru, persiawan luar. Okey, tips cikgu nak bagi kat sini, yang pertama ialah awak singkirkan jawapan yang salah. Okey. Mana-mana yang salah? Ikan cikgu. Okey, apa yang salah? Ikan. Okey, kita pangkahkan ikan. Kita dah buang dah satu dah. Kenapa awak kata salah? Sebab ikan tu guna isang kan? Dia guna isang kan? Okay. Ikan lumba-lumba. Okay, kalau tak tahu kita skip dulu. Katak, dia guna apa? Salah cikgu. Dia ada dua organ. Paru cikgu. Okay, katak. Katak salah ya? Okay, katakan kita pangkah. Katak salah. Kenapa dia salah eh? Ada dia mempunyai dua organ cikgu. Jadi dua organ, satu peparu, satu kulit lembap. Okey, kita tengok ciri yang lain. Ini peparu betul kan? Persiawan luar ya, betul tak? Berdarah sejuk betul tak? Ya cikgu. Betul cikgu. Betul. Ni betul, ni betul, ni betul. Jadi kita jangan buang dulu. Kataklah. Kita jangan buang dulu. Okey. Rasa macam betul. Okey, buaya. Berdarah sejuk tak? Okey, betul berdarah sejuk. Persiawan luar tak? Okey, salah kan? Dia persiawan dalam. Jadi kita salah. Dulu. Dia dalam. Dia dalam. Okey. Jadi kita tengok ciri dia. Peparu betul kan? Okey, tu ciri bagi buaya. Ikan lumba-lumba pula. Ikan lumba-lumba berdarah sejuk tak?
Ya, cikgu. Tak. Dia sejuk. Dia tak. Tak. Dia dah dia berdarah panas. Dia mamalia kan? Ikan bulumba. Ikan bulumba dan ikan ikan paus. Dia berdarah panas. Ikan paus. Ya, yeah. Ikan bulumba, ikan paus. Dua tu berdarah panas. Jadi dia salah. Jadi tinggal satu je lah. Ha. Kata. Kita singkirkan mana jawapan yang salah. Jadi kalau tinggal dua tu tadi, lagi senang kita nak buat pilihan kan? Okay, two tips bahagian A. Okay, so gunakan cara yang tadi, buang jawapan yang salah. Cuba pilih jawapan yang betul kalau ada antara dua kan? Kita cari reasonnya kenapa dia salah. Okay, tinggalkan soalannya tak pasti. Macam ikan lumba tadi tak pasti kan? Kita tinggal dulu. Okay, semak semula. Kalau tinggal lagi dua tu tadi, kita semak semula dan cari reason kenapa salah. Kalau awak tak jumpa juga, tembak je lah. Last kali tembak tapi dah singkirkan lah. Dah singkirkan beberapa jawapan yang betul-betul salah kan. Okay. Okay, jangan terus tembak. Silap orang yang tak cemerlang tu dia tembak dulu. Itu kesilapannya. Okay, cuba jawab. Makanan yang manakah digunakan untuk membina sel-sel baharu dan memperbaiki tisu-tisu rosak? Ikan, cikgu. Ikan. Dah tahu jawapan eh? Okay. Ikan, cikgu. Katakanlah kita nak buang yang salah tu. Jawapan yang salah yang mana? Sebelum tu. Di dan di. Memberikan tenaga, cikgu. Okay, kita kena gariskan dulu. Pada setiap soalan kita gariskanlah. Apa kata kunci dia? Membina sel-sel baharu dan memperbaiki tisu-tisu rosak kan? Lepas tu makanan. Makanan yang mana yang mempunyai ciri tu? Okay, so dia ada kaitan dengan protein. Makanan mana yang protein? Ikan cikgu. Ikan. Bukan jawapan. Okay, kalau kita tengok nasi salah kan, kita buang. Nasi karbohidrat, buah oren. Ada protein tak? Tak ada kan? Dia tak ada vitamin. Protein. Dia vitamin. Okay, lobak merah pun dia mineral kan? Dia mineral. Jadi dah tentulah jawapannya ikan. Kalau semua orang buat cara macam ni, insyaAllah bahagian A boleh lebih markah tinggi. Tembak tu last kali. Dah fikir baru tembak. Okay. Kalau tak dapat jawapan lah baru tembak. Jangan tembak dulu. Okay, tadi kita dah tahu tips jawapan menjawab soalan OJT. Kita dah tahu. Yang penting sikirkan jawapan yang salah dahulu. Okay. Soalan struktur pula. Okey, soalan struktur. Okey, baca arahan dan soalan. Itu yang pertama, gariskan kata kunci. Sama macam tadi kan? Bahagian A, gariskan kata kunci. Rujuk markah. Pasal tu cikgu tunjuk tadi, ada tiga markah kan? Jadi rujuk markah. Okey, dan rangka jawapan. Rangka jawapan ni tadi kita nak listkan apa? Kita nak beri poin apa? Okey. Jawab soalan di ruangan yang disediakan. Jawapan mestilah ringkas dan padat. Okay. Jangan terlalu panjang sampai lebih daripada garisan yang disediakan. Okay. Okay. Kalau terlalu panjang nanti pemeriksa dia tak akan ambil kira yang lebih daripada garisan tu sebenarnya. Okay. Dan last kali, tinggalkan soalan yang sukar dan kembali semula setelah mendapat idea dari soalan lainnya. Ada banyak soalan kan? Katakan ada 5 soalan. Kita jumpa soalan yang sukar, kita tinggal dulu. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Skip lah. Kita skip dulu. Kita pergi ke soalan seterusnya. Kalau soalan seterusnya senang, kita jawab dulu. Dah jawab yang seterusnya tadi, kita kembali kepada yang sebelumnya yang sukar. Okey, dah jawab semua, semak. Jangan lupa semak jawapan. Ni masalah semasa menjawab. Okey, kebanyakan murid lah yang tak skor. Bahagian B dan C ni, B ni biasa skor kan? B senang je, okay, bahagian C dalam PT3. Okay, dia tidak tahu membaca, memahami soalan. Dia tak tahu apa kata kunci dia kan? Rajah dia tak boleh baca rajah tu dan jadual pun dia tak pandai nak tafsirkan jadual. Itu masalahnya. Jadi nak atasi masalah ni kita kena banyak bertanya lah. Banyak bertanya semasa kelas kan? Tak tahu, kena bertanya, jangan sesat jalan. Okey. Yang kedua ialah masalah tidak tahu membuat ayat. Dalam sains ni dia tak pentingkan ayat sangat, tapi pentingkan istilah. Pentingkan proses sains. Jadi kalau ayat tu terlalu umum, contohnya kan, apa kesan merokok? Jawab mati, sakit, itu terlalu umum. Kanser peparu je kok. Bagus. Itu adalah ayat sains. Kanser peparu disebabkan apa?
Kasino je. Ya, kasino je. Nampak tu? Ayat sains. Ha, dia lebih spesifik. Itu cara untuk menjawab sains. Kita kena nyatakan ayat-ayat sains sikit. Jangan terlalu umum. Ha? Umum tu dalam BM boleh lah kan? Okey, tapi kalau tak tahu sangat, buatlah macam mana pun. Janji kita jawab ya. Okey, ini adalah panduan menjawab soalan. Nampak ni ya kat sini ya. Ni bahagian struktur ya, bahagian B dan bahagian C. Dia ada soalan apakah yang berlaku. Terangkan. Kalau terangkan ni kita mesti nyatakan fakta dan penjelasan. Okey, ada fakta dan ada penjelasan. Yang tadi tu apakah yang berlaku, kita buat ramalan. Lepas tu kita jelaskan ya, soalan tu dijelaskan. Okey, kena ada dua lah. Kat sini ada dua perkara yang kita kena jawab. Jangan satu je. Pasal soalnya ada dua kan. Kalau ada markah tiga pula, kita kena buat lebih penjelasan je lah. Penjelasan tu ada dua. Ataupun ramalan ada dua, penjelasan pun ada dua. Okey. Terangkan kepentingan. Terangkan kepentingan, kita bagi fakta dan kebaikan. Terangkan kaedah, fakta dan cara. Jelaskan perbezaan perbandingan A dan B. Jadi kita tengok soalan eh. Okey, bandingkan dan bezakan. Kalau bandingkan dan bezakan, awak kena ada persamaan. Dia tak sama dengan perbezaan eh. Dia tak sama dengan perbezaan. Sini ada bandingkan. Kalau bandingkan, dia ada persamaan. Kalau perbezaan, dia tak ada persamaan. Itu soalannya. Okey, tapi untuk PSS ni cikgu tak bagi banding dan beza lah. Cikgu berikan yang ni ya. Soalan perbezaan saja. Perbezaan ni awak kena nyatakan A ada apa dan B tu ada apa. Kena nyatakan kedua-duanya. Okey. Okey, soalan lain, berikan pendapat berdasarkan pola atau rajah. Ini tak adalah dalam PSS ya. Okey, wajarkan. Okey, wajarkan ada. Cikgu ada bagi soalan wajarkan ya. Jadi wajarkan ni awak boleh pilih ya. Awak, kalau awak setuju dengan penyataan dia, penyataan pada soalan tu awak pilih wajar. Pilih wajar ya. Ataupun kalau dia suruh pilih A atau B, kita pilihlah sama ada A atau B. Kalau dia tak disuruh pilih, kita cakap je lah wajar. Kalau setuju, kalau tak setuju, kita jawab tak wajar. Lepas tu kita kena nyatakan. Sama ada kalau kita setuju tu, kita nyatakan kebaikan lah. Kan? Kalau tak setuju ataupun tak wajar, kita nyatakan kelemahan. Okay? Ataupun kita nyatakan kedua-duanya pun boleh. Kebaikan dan kelemahan bagi pilihan kita tu. Wajar apa kebaikannya? Wajar apa kelemahannya? Boleh? Okay? Okay, next. Reka bentuk alat. Ini tak adalah dalam PSS, tak ada eh. Tapi awak kena ingat bahawa soalan reka bentuk ni adalah soalan aras paling tinggi. Aras ke-6 dalam soalan. Dia paling tinggilah. Dia dah diguna pakai dalam semua mata pelajaran ya, terutama mata pelajaran sains tulen kan. Sains tingkat 4, 5 pun dah ada. Ya, ke SSM yang baru. Jadi PT3 ni, format PT3 ni dia dibawa terus ke SPM. Okey, panduan menjawab soalan. Okey, dari segi fungsi, proses, teknik, organ, kesan ya. Apa maksud dia? Ada yang tak tahu ni. Okey, kata kunci soalan fungsi. Fungsi tu ialah apa dia punya function kan? Apa dia punya kerja dia? Function. Ni biasa digunakan dalam soalan lah. Proses. Proses ni biasanya ada yang bermula dan ada yang berakhir. Proses kan? Contohnya kejadian manusia kan? Daripada sperma, ovum, dia jadi zygote, dia jadi embryo kan? Dia jadi fetus, bayi. Itu proses lah. Ada yang bermula sampailah berakhir. Okey, teknik. Teknik ni cara. Cara yang dijalankan. Organ, bahagian dalaman, benda hidup. Okey, organ. Organ ni macam contohnya peparu kan? Jantung tu organ ya. Kesan. Kesan tu adalah akibat selepas sesuatu ya. Ini biasanya digunakan dalam soalan. Okay. Cikgu Rozali, Dinesh angkat tangan lagi sekali. Okay, Dinesh. Kenapa Dinesh? Cikgu. Ya. Yeah. Dalam peperiksaan, adakah soalan form 1 dengan form 2 akan keluar sekali lagi atau dalam tingkatan 4 dan 5? Okey, tingkatan 4 dan 5 nanti akan ada sedikit lah. Dia akan ada sedikit soalan tingkatan 1, 2 dan 3. Sebenarnya 1, 2, 3 ni masih lagi digunakan. Jangan buang lah. Buku-buku teks, buku rujukan tu jangan buang.
KSSM memang macam tu, dia akan berterusan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okay, bagus soalan tu, Dinas. Okay, next. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Okay ya, kita tengok sini soalan contoh ya. Tandakan right, ini soalan yang bahagian B lah kan, bahagian B ya. Tandakan right pada rajah 2 untuk menunjukkan kedudukan mata yang betul untuk mengambil bacaan silinder penyukat. Okay, dia satu markah saja. Jadi kalau satu markah, tentulah satu jawapan. Satu jawapan dia yang betul. Jadi pilih yang paling betul. Why? Ya, why. Yeah, why. Nah, macam itulah tanda right. Okay? Okay, next. Tick right. Tick right eh. Pada Cikgu Rosali, ada soalan ni. Sorry eh. Okay. Soalan eksperimen akan keluar ke? Soalan eksperimen eh. Okay, soalan eksperimen biasanya dalam PT3 pun jarang keluar. Setakat ni eksperimen jarang keluar. Dia lebih kepada, kalau soalan yang aras tinggi tu, dia lebih kepada reka cipta lah. Reka cipta dia menggunakan beberapa alat untuk mencipta sesuatu yang baru. Kita boleh fikir logik je. Okay. Jarang keluar. Saya tanda PT3 dah berapa tahun, memang jarang keluar eksperimen. Dalam PSS ni memang tak ada eksperimen. Kecuali bahagian A lah. Bahagian A ada eh. Bahagian A ada eksperimen. Okay. Next. Ni tandakan right ya. Tengok berapa markah dia. Dua markah ya. Dekat bawah ni ada dua markah. Jadi mesti ada dua. Dua jawapan. Dua markah biasanya dua jawapan. Okay. Jadi kita tanda dua kan yang betul. Cari balik mana yang betul. Cecair P adalah lebih tumpat daripada perpanjal Y. P dan Y ni, ni soalan tingkatan satu kan. Katakan ini yang betul. P adalah lebih tumpat. Salah kan? Salah P kan? P kurang tumpat cikgu sebab dia ada kat atas. Ya, yeah, ni salah kan? Pangkar. Jadi kita tak payah tandakan lah. Nak tanda pangkar pun tak ada masalah. Tak tanda pun tak apa. Okay. Dua perpanjangan X adalah kurang tumpat daripada cecair Q. X kurang tumpat daripada Q. Okay, betul. Tanda. Dia mesti ada dua jawapan ya. Dua markah, dua jawapan. Perpanjal Y adalah lebih tumpat daripada perpanjal X. Y lebih tumpat daripada X. Okay, betul kan? Dekat bawah ya. Betul. Nampak? Dua jawapan. Okay. So, ni bengkel. Bengkel ni soalan tingkatan satu pun boleh keluar kan. Nanti kita akan ada soalan tudingan ya, tingkatan tiga. Okey, 8A. Kita tengok jam sekejap pukul apa. Okey, 9.35 eh. Okey, sempat. Okey, 8. Nyatakan fungsi. Ha, ni tadi. Okey, istilah fungsi tu apa? Fungsi tu apakah kerja dia? Apakah dia punya kegunaan. Apa dia? Tugas. Tugas dia. Kegunaan dia. Kegunaan lah. Bagus. Ha, kegunaan dia. P tu apa kegunaan dia? Ha, jadi awak kena nyatakan lah kat sini. Kena jawab. Ha, P untuk memfokuskan, contoh kan? Ha, memfokuskan ataupun membesarkan objek ke kan? Ha, okay? Memfokuskan objek ke. Ni contoh lah. Ha, awak kena tulis lah. P dan Q tu awak kena tulis. Ha, tu contoh. Yang atas ni, rajah 8 menunjukkan sebuah mikroskop. P dan Q adalah bahagian yang terdapat pada mikroskop. Labelkan lah. Kat sini pun ada soalan ya. Labelkan P dan Q. Labelkan. Kena namakan lah. Yang ni kena namakan. Okay. Yang ni tadi ialah kanta. Kanta objek kan. Kanta objek. Contohlah kan. Okay. Yang bawah ni. Cikgu nak terangkan yang bawah ni. Fungsi. Fungsi tu ialah kegunaan. Okay. Next. Ni soalan pada pendapat anda. Pada pendapat anda ni dah soalan aras tinggi ya. Dia aras tinggi ya. Pada pendapat anda, berjayakah tindakan mereka itu dan terangkan kesan ke atas populasi tapak Sulaiman. Okay, kat sini keywordnya berjayakah tindakan mereka dan terangkan kesan ke atas populasi tapak Sulaiman. Okay, cikgu tak nak awak jawab yang ni tapi nak kena pastilah kat sini apa dia punya kata kunci dia. Kata kunci dia ialah berjayakah tindakan mereka tu. Terangkan kesan je tu. Dan terangkan kesan. Jadi tiga markah, macam mana nak jawab? Okay, berjaya. Ada pendapat saya. Ya, yeah, lepas tu kena nyatakan tiga kesan. Nak kena cakap ya ke atau tidak? Ya, yeah, boleh, boleh. Awak jawab berjaya ni, boleh jawab berjaya, boleh jawab ya pun boleh. Kena jawab dulu. Barulah tiga kesan. Satu, dua, tiga kesan. Buat ayat lah. Okay.
Tapi PSS tak sampai macam ni lah, soalan aras tinggi sangat macam ni. Cikgu, memang kena tiga kesan ke? Ya, yeah, pasal berjaya tu dia tak ada markah. Dia tak ada markah. Okay? Baik cikgu. Banding dan bezakan, nampak ni? Banding dan bezakan. Tadi cikgu dah berikan. Okay, bagaimana nak jawab dia? Dia mesti ada persamaan. Mesti ada satu persamaan dan perbezaan. Kalau awak jawab perbezaan saja salah. Okey, pasal dia dua markah. Dua markah. Banding dan bezakan, dia mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey, next. Okey, ini soalan apa ni? Wajarkan. Wajarkan kaedah-kaedah perancangan keluarga yang mungkin boleh diamalkan oleh pasangan yang berkahwin. Okey, jadi awak kena pilih satu cara. Pilih satu cara. Katakan guna pil perancang. Tu awak kena nyatakanlah. Kalau macam ni dia tak ada dalam soalan, ada markah. Ada markah, satu markah. Okey, lepas tu lepas wajarkan tu awak kena bagi kebaikan. Bagi kebaikan eh. Okey, sekarang ni ada empat markah. Awak bagilah kat sini satu kebaikan ke dua kebaikan kan? Dua kebaikan. Okey. Saya dah tekan apa tak tahu. Katakan bagi dua kebaikan dan satu kelemahan. Tadi tu dah satu pilihan ya. Satu pilihan. Okey, tu satu markah. Okey. Cikgu. Ya. Cikgu, kalau untuk soalan tadi tu, kalau kita bagi dua pilihan, dua kebaikan untuk contohlah kalau pilihan ni kebaikan dia, pilihan kedua kebaikan ni, macam tu boleh tak cikgu? Dua pilihan kan? Empat markah kan cikgu. So pilihan so, macam pil pencegah ni, pencegah, lepas tu dia punya kebaikan. Lepas tu macam dia letak macam dia guna kondom tu, lepas tu kebaikan dia. Macam tu boleh tak cikgu? Kalau macam tu awak tak lengkap. Nanti awak tak akan dapat markah penuh. Kecuali awak ni lah, setiap pilihan tu awak ada nyatakan setiap kebaikan dan kelemahan. Oh cikgu, kelemahan tu kena cakap kan cikgu? Ya, boleh, boleh. Ataupun awak nyatakan semua kebaikan. Kalau semua kebaikan, awak kena nyatakan tiga je lah. Tiga kebaikan. Tiga isi kan? Ni kosong kan? Kelemahan tak ada. Okey, tak apa. Tiga kebaikan. Itu cikgu. So, kalau pilihan satu, kebaikan tiga dapat empat markah kan cikgu? Ya, betul. Kalau pilihan dua, kebaikan saya bagi dua, macam tu boleh tak cikgu? Empat markah. Okey, dia yang penting tadi, dia jangan, dia nak pilih satu je. Dia nak satu kan? Cikgu, tapi dia cakap wajarkan kaedah-kaedah. Dekat English pun dia kata justify the possible methods. Okay, justify the possible methods. Okay, dekat macam lain pun dia kata kaedah-kaedah. Okay, kalau macam ni, better lah, better awak ambil satu lah. Better ambil satu. Satu tapi ada semua kebaikan. Macam tu lah. Atau kelemahan. Kalau awak nak tambah lagi, pilihan yang kedua kan. Okay, awak pilih yang kedua. Setiap, katakan guna kondom pula kan, guna kondom, apa kebaikan dia? Kebaikan dia awak nyatakan menghalang sperma masuk. Kelemahan dia awak nyatakan satu kelemahan. Jadi dia lengkaplah, setiap pilihan ni ada empat markah. Macam tu, dia satu set lah. Okay, tapi jangan risaulah, soalan macam ni kalau dalam PSS, dua markah saja. Dua markah awak pilih, lepas tu awak berikan dua kebaikan contohnya. Awak pilih wajar, katakan wajar ya. Lepas tu awak pilih, awak nyatakan dua kebaikan. Pasal dia dua markah kan. Wajar tu sendiri tak ada markah. Tapi awak kena ada nyatakan kebaikan. Okey, tu contoh dalam PSS eh. Okey. Ni soalan perbandingan eh. Kita tengok yang bawah eh, soalan dua. Apakah perbezaan antara zat-zat dalam Q dan R? Jadi kat sini dia tak banding beza. Dia bukan banding beza. Dia nak hanya perbezaan. Okey, syarat dia awak kena nyatakan kedua-duanya baru dapat satu markah. Katakan soalan ni dua markah eh. Dua markah. Okey, Q lebih apa? Q ni lebih apa? Katakan Q ni lebih laju kan? Q lebih laju berbanding R. Berbanding R eh. Q lebih perlahan eh. Dari segi pergerakan dia, Q lebih perlahan berbanding R. Okey, itu baru satu markah. Dia mesti ada berbanding. Berbanding apa? Okey. Manakala lagi satu markah, R lebih apa? R lebih tinggi tenaga kinetiknya kan? Berbanding Q.
Okey? Tapi sama je ni. Cikgu. Oh, dia Q dan R. Okey, boleh? Cikgu. Ah, ya. Yeah. Kalau yang dekat perbandingan tu, saya tulis macam R lebih berbanding Q. Boleh cikgu? R lebih apa? Bertambah. Okey, dia punya tenaga kinetiknya lebih tinggi katakan kan? R mempunyai tenaga kinetik lebih tinggi cikgu berbanding Q. Okey. Kalau tulis zara-zara P lebih rapat berbanding dengan zara Q boleh cikgu? Tak boleh. Yang tu bukan. Dia lagi satu dia tak suruh nyatakan yang P ni. Dia suruh bandingkan Q dan R sahaja. Nampak? Nampak ya. Jadi tak payah usik yang P ni lah. Kita hanya bandingkan ni saja. Okey, tadi awak cakap dia lebih rapat. Lebih rapat tu bukan dari segi teori kinetik jirim. Kinetik jirim ni dia lebih kepada pergerakan. Dia lebih kepada pergerakan. Jadi awak kena bandingkan dari segi pergerakan, zarah-zarah dia, kelajuan dia. Kalau tadi dia lebih rapat itu bukan pergerakan kan? Dia bukan kelajuan dia. Okey? Okey, itu contoh perbezaan. Okey, next. Yang ni adalah pilih alat dan kemudian berikan fakta. Tapi dalam PSS tak adalah. PT3 ada eh. Pilih salah satu dan kemudian berikan fakta. Berapa markah? 2 markah. Jadi awak kena pilih alat tu yang mana satu lebih sesuai untuk memasak. Contohnya S kan. Awak pilih S. Lepas tu awak nyatakan 2 sebab. 2 penjelasan kenapa awak pilih alat tu yang sesuai untuk memasak. Okay. Okay, maaf Cikgu Rozali, ada lagi pelajar yang raise hand. Okay. Krisha. Krisha. Saya first screen pasal tak nampak. Okay. Kenapa? Selamat sejahtera Cikgu. Cikgu tadi soalan perbandingan tu. Cikgu kan kata kena guna perkataan contoh Q lebih jawapan dia berbanding apa like Z apa benda tu macam tu. Tapi apa kata kalau saya tulis Q penerangan dia manakala Z penerangan dia. Boleh tak cikgu? Macam mana lagi sekali? Tadi soalan tu kan cikgu bandingkan dengan perkataan berbanding. So kalau masa tulis jawapan saya tak guna perkataan berbanding tu. Tapi, boleh. Beri penerangan untuk Q dulu lepas tu guna perkataan manakala and then sambung untuk R. Boleh tak cikgu? Boleh boleh. Ini contoh je lah. Katakan Q ni lebih perlahan kan, lebih perlahan zarahnya bergerak manakala R ni lebih laju kan, lebih laju zarahnya bergerak. Boleh, kita boleh gunakan, dia tak semestinya wajib. Yang penting awak bandingkan, kita boleh gunakan manakala lebih, lebih ni pun dah kita dah bandingkan. Lebih kan, Q lebih laju kan berbanding daripada R contohnya. Okay. Okay. Ni contoh sajalah. Ya, yeah, sama-sama. Okey, yang ni tak adalah. Yang ni tak ada eh. Okey, Cikgu Razali, maaf. Yeah. Ada lagi yang angkat tangan tu, Alia Natasha. Yeah. Soalannya. Cikgu, untuk soalan perbandingan tadi tu, katakanlah ada 2 markah. Kalau saya jawab perbanding statement Q dengan statement P, statement Q tu dikira satu markah dengan statement P tu dikira satu markah ataupun dia kena ada huraian? Okey, yang macam ni ya? Haa cikgu, kalau dia 2 markah. Okey, 2 markah awak kena buat 2 perbandingan. Tadi kalau Q lebih apa berbanding R baru 1 markah. Baru 1 markah. R lebih apa berbanding Q itu dapat markah yang kedua. Jadi buat 2 perbandingan lah. Kalau saya buat 1 perbandingan tapi saya buat huraian boleh cikgu? Tak, dapat 1 markah je. Oh, okey. Pasal dia nak perbezaan. Kecuali soalan tu, apakah perbezaan di antara zarah dalam Q dan R dan jelaskan. Dia ada suruh jelaskan kat situ. Barulah kita nyatakan satu perbandingan dan satu huraian. Lihat pada soalan lah. Dia bergantung pada soalan. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada cik. Masa dah makin tingkat kan? Okey. Tak ada cikgu. Yang ni tak keluar, yang soalan-soalan yang mereka cipta ni tak keluar, jadi jangan risau. Okay, mewajarkan tadi ada keluar. Membezakan tadi ada keluar ya.
apa membuat perbezaan perbandingan tadi. Banding beza tak keluar. Okey. Next, ini adalah soalan tudingan bahagian B ya. Okey, cikgu ada bagi beberapa contoh soalan tapi ni bukan soalan bocor. Ini bukan soalan bocor. Cikgu bagi contoh soalan saja. Yang mungkin awak ni terkaitan tiga ya. Terkaitan tiga. Yang mungkin awak boleh reflect lah, awak reflect soalan ni agaknya tudingan ni dia lebih kurang ke apa macam mana kan. Okey. Jadi cikgu bagi contoh. Ini bukan soalan bocor. Okey, contoh soalan. Okey, 3A. Nyatakan jenis gerak balas tropisma bagi rangsangan-rangsangan di bawah. Contoh soalan. Cahaya. Okey, macam bagaimana nak jawab? Fototropisma. Fototropisma. Okey, bagus. Fototropisma. Okey, ini satu markah. Okey, graviti. Apa tropismanya? Geotropisma. Okey, air. Hidrotropisma. Hidrotropisma. Bagaimana nak menjawab bahagian B? Kan? Kena tepat. Satu perkataan tapi tepat. Tiga markah, jadi tiga jawapan yang paling tepat ya. Okey, next. B. Apakah yang dimasukkan? Okey, kita gariskan ya. Tadi lupa nak gariskan. Tadi nyatakan ya. Nyatakan jenis gerak balas tropisma. Itu dia punya apa? Apa benda dia? Tadi? Poin dia kan? Kata kunci. Yes. Okay, B. Apakah yang dimasukkan dengan geotropisma positif dan geotropisma negatif? So soalan ni nak apa? Maksud? Dia nak maksud. Geotropisma positif dan geotropisma negatif. Berapa markah? Dua. Okey, jadi awak kena nyatakan maksud geotropisma positif. Ialah apa? Ialah bahagian yang bertumbuh terhadap geotropisma. Bumi. Terhadap graviti kan? Bahagian tumbuhan yang yang tumbuh ke arah graviti. Bergerak balas terhadap graviti kan? Itu contoh jawapannya kan? Okey, so dah dapat satu markah. Okey, lagi satu markah ialah geotropisma negatif. Okey, apa maksud dia? Dia bergerak balas terhadap bahagian cahaya. Tumbuhan yang dia bergerak balas arah lawan. Yang bertentangan dengan graviti. Okey, geotropisma negatif ialah tumbuhan yang bergerak balas bertentangan dengan graviti. Kena nyatakanlah graviti kan. Geo tu ada kaitan dengan graviti. Bagus. Jadi awak kena berikan kedua-dua maksud. Baru dapat dua markah. Okey, next. C. Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara tigmotropisma dengan gerak balas nastik. Ini contoh tadi. Ini adalah contoh perbezaan atau perbandingan. Dia macam soalan banding beza kan? Okey. So, persamaan dia apa? Dia nak persamaan. Dia macam soalan banding beza. Dia bergerak balas terhadap sentuhan. Betul cikgu? Okey, bagus. Itu adalah persamaan kan? Kita gariskan dulu. Dia nak satu kan? Satu persamaan dan satu perbezaan. Okey. So kat sini satu persamaannya ialah apa dia? Bergerak balas. Bergerak balas. Okey, ada soalan ya? Dinesh lagi. Apa lagi? Dinesh, soalannya banyak kali dia macam angkat tangan. Okey. Ya, saya terangkan ini dulu. Tigmotropisma dan gerak balas nastik bergerak balas terhadap sentuhan. Terhadap sentuhan. Itu baru satu markah. Itu baru satu markah. Alamak dah. Dah ni apa? Limit kat bawah ni. Terhadap sentuhan. Okey, bagus. Ni satu markah baru. Pasal dia satu persamaan. Okey, lagi satu markah awak kena buat perbezaan ya. Buat perbezaan. Jadi kena nyatakanlah tigmotropisma ni apa? Gerak balas nastik ni apa pula? Apa beza dia? Cikgu, tigmotropisma ni dia berlaku cepat. Secara cepat je go. Gerak balas nastik ni dia berlaku secara perlahan sikit. Terbalik je. Macam terbalik je. Cikgu. Nastik yang cepat kan? Ya yeah, cikgu. Nastik cepat. Okay, bagus. Bagus. Jawapan tu okey. Gerak balas nastik berlaku secara cepat
manakala tik motorisma berlaku dengan perlahan. Jadi kena nyatakan kedua-duanya baru dapat markah perbezaan. Okey, tadi ada soalan. Oh, ni ya. Dinesh ah. Cikgu. Ya. Yeah. Tadi punya macam soalan tu, saya punya tulisan besar sikit. Kalau saya tulis besar dan limit tu garisan tu sudah apa? Okey, lebih lah, lebih bawah sikit lah kan. Okey, boleh. Akan potong markah ke? Tak, tak, tak. Kita tak akan potong markah kalau terlebih jawab macam tu. Lebih sikit-sikit tak apa. Lebih sikit-sikit, tapi jangan macam karangan 80 patah perkataan, tak boleh lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Boleh eh, lebih sikit pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, next. Itu baru soalan yang pertama ya, soalan yang tudingan yang pertama. Okey, contoh lain. Raja di bawah menunjukkan beberapa buah benih diletakkan dalam kotak yang hanya mempunyai satu lubang di bahagian tepinya. Hanya ada lubang kat tepi kan. Ramalkan, disuruh ramalkan. Ramalkan keadaan pucuk anak benih selepas beberapa hari. Ramalkan keadaan pucuk anak benih ya. Okey, so apa yang berlaku selepas beberapa hari? Pucuk bertumbuh terhadap cahaya matahari. Tumbuh melalui lubang. Pucuk tumbuh ke arah cahaya. Lubang kan? Lubang. Lubang. Okey, ke arah lubang. Dia tak suruh lukis, dia tak suruh terangkan. Jadi awak nyatakan saja apa jadi pada pucuk tu. Ataupun pada anak benih kan? Okey, ni jawapan dia. Ramai. Cikgu. Yes. Kalau cakap tadi gerak balas ke arah cahaya itu namanya dah macam dia punya apa penerangan kan? Yang mana satu soalan ni ke? Soalan D? Okay, dia tak payah terangkan. Soalan ni dia tak nak penerangan. Pasal dia satu markah je kan? Dia suruh ramalkan je apa yang berlaku pada pucuk. Ataupun pada anak benih tu. Pucuk kan? So kalau jawab bergerak ke arah cahaya dikira salah kan cikgu? Pucuk anak benih bergerak ke arah cahaya. Bergerak eh. Bergerak ni awak nampak ke dia bergerak? Dia bertumbuh ya tu? Dia bertumbuh kan, dia tumbuh. Kita tak nampak dia bergerak kan, pasal dia pergerakan dia perlahan je kan. Itu kalau kesimpulan boleh lah, tapi kalau ramalkan ni dia lebih kepada apa yang kita boleh nampak lah. Dia tumbuh kan. Dia tumbuh, pertumbuhan. Bukannya bergerak ya. Cahaya. Okey, tumbuh ke arah cahaya. Lubang cahaya boleh. Kena awak kena nyatakan lubang tu, ke arah lubang cahaya. Pasal kat sini nyatakan lubang kan? Okey? Boleh? Okay. Boleh cikgu. Cikgu boleh cikgu. Next eh? Cikgu. Ya. Yeah? Cikgu, contohnya kalau soalan macam tadi, apa yang saya nak sampaikan tu maksudnya betul cikgu. Maksud jawapan saya tu betul, tapi penggunaan perkataan tu salah. Contohnya macam yang cikgu cakap tadi, tumbuh dengan yang lagi satu tu. So kira kalau macam tu akan potong markah ke macam mana cikgu? Awak nak jawab macam mana? Tumbuh ke lagi satu? Tumbuh ke arah cahaya macam tu? Mungkin perkataan tumbuh tu saya guna perkataan yang lain. Kalau perkataan dia macam kurang sesuai ke, dia akan kurangkan markah ke macam mana tu? Okey, tak apa. Asalkan pemeriksa faham apa yang awak jawab. Pemeriksa faham kan? Kita ada beberapa, macam pemeriksa ni dia ada beberapa pilihan jawapan lah. Okey, pucuk tumbuh ke arah lubang. Okey, kemungkinan kalau pemeriksa antara cikgu kan, yang pemeriksa ni cikgu juga kan? Okey, kita nak terima jawapan bergerak. Terima bergerak kan. Jadi kita akan terimalah jawapan tu. Yang penting awak jawab. Kita fahamlah maksud awak tu. Jadi jangan risau eh. Jangan risau. Perkataan tu asalkan dia memberi maksud yang betul, kita boleh inilah. Kita boleh terima. Okey, go. Jangan risau. Jawab. Yang penting jawab. Okey, nombor 9A. Berkaitan dengan respirasi kan. Terangkan perbezaan antara kandungan bagi dua jenis udara tersebut. Okey, cikgu jawab pakai lisannya ya. Cikgu cakap ya. So, kat sini dia nak apa? Perbezaan kan? Lepas perbezaan. Tu, terangkan. Okey, so awak kena jawab yang pertama perbezaan. Okey, perbezaan. Lepas tu kena terangkan. Kena terangkan. Okey, kat sini apa perbezaannya?
kasih. Peratusan. Okey. Kat sini awak kena nyatakan udara. Oksigen kan? Okey, ayat yang pertama ialah oksigen kan? Oksigen mempunyai, okey, oksigen dalam udara sedutan, oksigen dalam udara sedutan mempunyai peratus yang lebih tinggi berbanding udara hembusan. Hembusan. Tak payah gunakan peratus-peratus ini, awak terus gunakan lebih tinggi. Kan? Oksigen dalam udara sedutan lebih tinggi berbanding udara hembusan. Okey. Yang kedua, perbezaan yang kedua, karbon dioksida dalam udara sedutan lebih rendah berbanding udara hembusan. Okey, so ada tak penerangan dia? Belum kan? Belum. Okey. So yang ni sebenarnya tak payahlah, tak payah terangkan eh. Awak nyatakan dua perbezaan pun dah betul lah. Yang penting tadi ada dua perbezaan. Okey, cikgu teruskan laju sikit, ada masa ni dah habis eh. Dah nak habis. Okey, next. B. Ni suatu Avalus. Terangkan pertukaran gas di Avalus. Ni soalan dua markah. Macam mana nak terangkan pertukaran gas di Avalus? Oksigen yang masuk dalam daripada peparu meresap ke salur darah. Okey. Lagi? Tunggu, Avalus mempunyai tekanan yang tinggi yang boleh meresap masuk darah masuk je. Dari Avalus. Tekanan ke? Kita bukan guna konsep kepekatan ke? Kepekatan je masalah. Okey, kepekatan. So, kepekatan oksigen kan cikgu? Ya, kepekatan oksigen kan? Okey, yang pertama kalau kita ingat balik, yang pertama sekali kita kena cerita pasal kepekatan ni kan? Kepekatan gas kan? Okey. Dan keyword dia adalah resapan ya, resapan. Jangan gunakan perkataan masuk. Oksigen yang, oksigen di dalam Avalus yang mempunyai kepekatan yang tinggi kan, yang lebih tinggi akan meresap ke dalam kapilari darah. Okay, next. Cikgu, kalau tambah secara osmosis ke tak, ada apa kaitan? Tak ada. Osmosis tak. Kita jangan guna osmosis yang ni. Kita guna resapan. Lepas tu dia, sebenarnya dia nak tukar gas je. Tukar kat sini. Okay. Lagi satu gas apa? Gas karbon dioksida kan? Dioksida. Tadi gas oksigen. Sekarang ni orang kita gas karbon dioksida. Okay. Gas karbon dioksida di dalam kapil darah yang punya kepekatan yang lebih tinggi akan meresap ke dalam Avalus. Jadi cerita oksigen, cerita pasal karbon dioksida. Okey, dan kenapa dia meresap tadi? Pasal ada kepekatan yang tinggi di mana. Nampak? Cerita pasal dua perkara, oksigen dan karbon dioksida. Itu cara nak terangkan. Okey, dua, terangkan pengangkutan oksigen selepas pertukaran gas. Oksigen tu dia angkut ke mana? Cikgu, oksigen tu bergabung dengan hemoglobin, cikgu. Yes, lepas betul. Tu bawah ke sel. Satu markah, lagi satu markah. Bawa ke sel, cikgu. Sel tu meresap masuk, membebaskan tenaga, cikgu. Okey, bagus. Eh? Dia akan, yang pertama tadi, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Kemudian menjadi oksihemoglobin, kan? Ya, cikgu. Oksihemoglobin akan diangkut ke seluruh sel. Dan apa yang berlaku kat situ? Pertukaran. Dia akan meresap, kan? Dia akan terurai dulu, sorry. Dia akan terurai ya. Oksihemoglobin akan terurai menghasilkan hemoglobin tambahan oksigen dan meresap ke dalam sel badan. Jadi itu sebenarnya awak cerita balik pasal pertukaran gas. Pertukaran gas apa di dalam badan, di dalam badan manusia kan, sampailah ke sel. Okey, boleh? Jadi tengok balik tajuk tu. Okey. Yang ni pasal apa? Pasal jantung kan? Sistem pengangkutan dalam manusia, sistem peredaran darah. Okey, P ni apa? Injap sabit. Injap sabit. Ya ke? Injap sabit. Injap tricuspid, cikgu. Tricuspid. Injap tricuspid. Okey, tengok dia punya salur darah ni, tak ingat eh. Okey, darah ni dia masuk sini, lepas tu dia keluar ikut atas. Jadi ni injap apa?
Injek trickle speed. Trickle speed. Trickle speed. Ha. Trickle speed ke? Trickle speed juga. Ha, tengok balik. Ni adalah injap sabit. Injap sabit, sabit. Ya, kena penuh ah. Ha? Kalau jawapannya ada injap, awak kena tulis penuh. Injap sabit macam tu. Okey. Ha, yang sebelah sini, sebelah kiri ni apa? Injap apa? Injap sab. Tikus tikus. Tikus tikus. B kan? Terus B. Okey aja lor. Okey. Tikus speed. Tikus speed. Okey, ya tikus speed sebelah sini kan? Sebelah sebelah kiri ya. Eh? Okey. So kena jawapannya kena sama macam dalam yang diberikan ya. Eh? Ini biasanya bahagian B ya, eh, soalan ni. Okey, next B. Ah, penuh kan? Injap tikus kan? Speed je lor. Injap Biku speed. Biku speed. B ya? Eh? B je lah. Haa, biku speed. Okay. Next. Injap, yang bawah ni? Injap? Disco speed. B. Biku speed. Sekejap, cikgu cek buku kejap. Cikgu pun ada kurang. Okey, injap tikus speed gunakan dalam dari ATM kiri ke meter ke kiri ya. Yang ni awak kena isikanlah. Okey, injap tikus speed. Okey, next. Injap apa pada arteri pulmonari memastikan darah mengalir dari ventrikel kanan ke paru? Injap sabit. Ya, yeah, injap sabit. Okey, injap sabit. Okey, next. Ha, ni soalan yang lain ya. Soalan yang lain, nyatakan dua contoh sumber tenaga bagi kumpulan berikut. Air dengan geothermal juga. Okey. Matahari. Air. Dia nak dua contoh, jadi awak kenyakan dua contoh lah. Air. Lagi? Geoterma. Geoterma. Okay, yeah. Geoterma. Kan? Biomas. Okay, tenaga tidak boleh baru? Petrolia. Orang batu. Nuklear. Bahan api fosil. Gas asli. Okay, bagus. Okay, tu dua lah. Setiap satu tu dua. Pasal dia nak dua kan? Okay, next. B. Terangkan proses penjanaan tenaga elektrik. Ha, okay. So macam mana proses penjanaan tenaga elektrik ni? Cuma air yang mengalir di situ akan diputar oleh turbin dan menghasilkan tenaga. Okay. Kat sini awak nyatakan proses dia kat sini. Mula-mula apa? Air mengalir, air yang deras mengalir dalam terowong dan memutarkan turbin. Itu satu markah. Turbin memutarkan penjana dan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so daripada awal sampailah habis kan? Itu proses dia lah. Okay, nombor dua, nyatakan satu kebaikan sumber tenaga ini. Apa kebaikan? Tidak mencemarkan alam dia go. Ya, dia tidak mencemarkan alam sekitar, bagus. Okay, next. Okay, last kali ya, ni last soalan. Aktiviti yang manakah menunjukkan kerja dilakukan? Tandakan right. Mana kerja yang dilakukan? Nombor tiga. Nombor tiga dengan nombor satu. Tiga. Tengok markah dia ada dua. Jadi ada dua jawapan ni. Tiga. Satu dengan tiga. Nombor satu. Satu. Tiga dengan satu. Satu dan tiga. Tiga. Satu dan tiga. Satu. Dia ada kerja tak? Ada. Tak ada tengok. Ada. Tak ada kan? Pasal dia tolak dinding. Dinding tak bergerak. Ah, cikgu. Ah, bila. Cikgu, tapi kat tapi sebelah sana tak ada apa-apa cikgu. Sebelah sana tak ada apa. Okay. So kalau dia tolak pun ada peluang untuk digerak sikit. Tapi dah ada sasaran kan? Tapi berat kan? Dia tak bergerak kan? Benda tu kan? Ha, jadi tak ada kerja lah. Kalau tolak dinding tak bergerak kan? Jadi dia tak ada kerja. Yang ni ada kan dia angkat? Pasal dia ada jisim. Bila ada jisim, dia ada daya kan? Ha, yeah, dia ada daya. Daya dalam sasaran. Maksudnya dia diangkat. Kita mengangkat objek. Jadi ni ada kan? Betul tak? Itu betul ada kerja. Walaupun dia duduk, nampak dia mengokil kan? Yes. Yang ni dia tolak dinding. Dinding tak bergerak. Ya, jadi jawapannya macam tu lah. Dua markah jadi dua jawapan yang betul. Okey, ni padankan kuantiti ni dengan unit SI-nya. Kuasa. Kuasa watt, cikgu. Watt. Okey, kerja. Kerja joule. Joule. Jadi dua markah sebenarnya dia dua jawapan yang betul. Yang saat ni perlu tak kita gariskan?
Kaitan ni saja nak mengkonfuskan saja eh. Tak perlu gariskan. Okey. So dua markah kat situ. Okey. Berikan definisi kerja dan nyatakan unit SI untuk kerja. Kat sini dia nak definisi kerja, lepas tu unit SI. Kerja ialah hasil darab daya dengan sasaran. Daya dan sasaran kan? Okey. Hasil darab daya dan sasaran, unit SI-nya apa? Joule. Joule. Betullah, kena jawab dua soalan kat sini eh. Okey, next B. Ini pengiraan ya. Jadi pengiraan ni awak kena nyatakan rumus dia apa kat sini. Okey, kita kena pasti dulu apa dia. Apa, okey, sekarang ni dia berat dia 35 kg kan? 35 kg. Objeknya 35 kg kan? Okey, ketinggiannya 10 meter lah kat sini. Ketinggian dia dah ada 10 meter. Remaja itu menggunakan sistem takal untuk menaikkan objek. Okey, soalannya apa? Kirakan kerja yang dilakukan oleh remaja itu. 3,500 lah. 3,500 joule. Daya darab 3,500 joule. Sasaran kan? Okey. Betul ke? Sekarang ni tapi 35 kilo tu kena tukar dari Newton pun juga. Yes. Cikgu tapi kena tukar dari 35 Newton. 35 tu kg kan? Kita tak boleh gunakan kg. Kita kena tukar kepada Newton kan? 350 dah 10. Yes. Daya dia ialah 35 darab 10 eh. Tu baru Newton. Darab 10 meter. Jadi dapat berapa? 3,500 joule. Kan? Okay, next. Jika cikgu kalau guna Newton meter boleh cikgu? 3,500 Newton boleh, meter. Boleh. Okay, next. Masa dia ambil untuk mendekat kerja tersebut ialah 0.5 minit. Kirakan kuasa yang diperlukan. Kuasanya apa? Kuasa kerja bahagi dia bagi dengan saat masa, dia masa. Kan? Bagi masa. Masa dia masih dalam saat betul? Betul. Je. Okay. Betul. Jadi kita kira tadi 3,500 joule bahagi masanya ialah 0.5 minit darab 6 je kot. 60. Dalam saat eh. 30 je kot. Okay, so kira berapa? 30. Cikgu 116.7 ego. 116.7. Okey, unit dia ialah watt. Cikgu percaya yang dikenal watt tu eh. Jadi kena tunjukkan jalan kerja dia. Jalan kerja dia kena tunjukkan eh. Ni tadi kat atas ni jalan kerja dia, ni kerja dia. Ini jalan kerja, ni jalan kerja dia. Jawapan akhir lah. Okey, last kali. Apakah unit SI untuk kuasa? W. Watt. Macam ni betul tak? Salah cikgu. Kena tulis pasal dia nak unit dia kan. Tadi simbol dia kan. Okey. Kena penuh lah watt. Okey, so sampai situ dulu. Masa pun dah habis. Okey, ni adalah hadiah untuk awak yang datang malam ni. Watt. Terima kasih cikgu. Jadi terima kasih. Tolong fokus topik-topik banyak kan, ada banyak topik eh. Cikgu tak bagi soalan kan, tapi cikgu alah. Nak minta awak fokus kepada topik-topik yang ni eh, kuasai betul-betul dan berlatih soalan objektif eh. Bahagian A objektif kan. Nampak tu 3 3 tu banyak, 3.1 hingga 3.5, 4.1 hingga 4.3 banyak eh. Okey, jadi fokus, ada beberapa hari lagi, ada masa untuk awak bersedia eh. Cikgu. Okay, so sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya. Saya kembalikan. Minta maaf saya tak dapat jawab banyak soalan pasal masa tak cukup. Okay. Apa je tu. Terima kasih semua. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, begitulah tadi berakhirnya penerangan berkenaan teknik menjawab mata pelajaran sains yang telah disampaikan oleh Cikgu Rozali. Semoga kita semua dapat mengambil nota-nota penting serta beroleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan setara standard nanti. Majlis akan diteruskan lagi dengan slot motivasi. Sorry. Majlis akan diteruskan lagi dengan slot sesi cabutan bertuah yang akan dikalikan oleh Cikgu Nur Izlin. Okay. Okay, terima kasih Alia. Excuse me.
Ah, tak ada motivasi lagi sekali eh. Ah, nanti semua marahkan, semua tidur lambat pula motivasi. Siap ada dua episod eh, satu ambil malam. Cuti. Okay. Baik. Dah sedia semua, kita ada yang mengisi Google Form. Ada 184 orang. Tahniah semua ya, mengikuti penerangan Cikgu Rozali dengan aktif sekali. Kita jejak malam ni lebih baik dari semalam juga. Kehadiran tadi maksimum kita ada 218 orang. Alhamdulillah, tahniah eh. Besok kita harapkan seperti ini juga ataupun mungkin lebih lagi. Besok kita ada mathematics. Okay, kita nak teruskan dengan cabutan bertuah untuk memilih tiga orang pelajar yang bertuah pada malam ini. Okay, sekejap saya share. Okay, ready ya? Baik. Siapakah yang bertuah untuk malam ini? Yang pertama, Firzana Amira binti Zulkifli. Ada tak? Raise hand kalau ada. Firzana, okay. Kelas mana ni? Fizana kelas mana? 3 Buhari cikgu. Okey, tahniah. Baik, kita teruskan yang kedua. Siapakah agaknya? Ila Mukilan, anak lelaki Saravanan. Ada? Ila Mukilan, sila munculkan diri. Ah, okey, kelas mana? Ila Mukilan, kelas mana tadi? 3 Sina. Okey, tahniah. Alright, lagi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Syafiqah Syazwani. Syafiqah Syazwani dah dapat belum? Macam pernah diseru nama ini. Syafiqah Syazwani. Dah dapat. Dah dapat. Terima kasih kerana jujur. Kita bagi peluang kawan lain eh. Bertuah betul Syafiqah ni. Apa doa dibaca ni? Okay Syafiqah. Okay, so kita masih lagi terbuka peluang untuk 3 orang. Okay, siapa tu? Ha. Jaya Durga, anak perempuan Ananda Rao. Ada tak? Jaya Durga, are you here? Ada tak? Classmate siapa ni? Mungkin dah terkeluar ke? Kelas Farabi cikgu. Farabi eh. So kita tadi ada eh. Okey. Yeah. Kita bagi peluang ya. 3 Farabi eh. Ya yeah, cikgu. Alright. So lagi 2 orang. Raja Nur Akila. Ada tak? Raja Nur Akila, raise hand kalau ada. Eh, Ashraf pula raise hand. Raja Nur Akila, ada tak? Tadi macam ternampak nama dia. Tak
Okey, kelas mana ni? Tiga? Dia kindi. Kindi. Okey. Tiga kindi eh. Okey. Okey, seorang lagi. Seorang lagi. Jangan risau kalau nama tak naik malam ni. Kita ada dua malam lagi. Ah, dua malam ni. Kita doa banyak. Manalah tahu ada orang nak sponsor hadiah. Boleh kasih lebih kan? Okey. Siapakah, siapakah, siapakah seorang lagi yang bertuah? Fathi Fahmi bin Mansur. Fathi, kelas mana Fathi? Ya, ada orangnya tu. Kelas mana tu? Fathi kelas mana? Tiga Al-Ghazali. Alhamdulillah. Okay, so kita ada. Repeat eh. Yang pertama tadi Firzana, tiga Bukhari. Yang kedua, Ila Mukilan, tiga Sina. Ketiga, Jaya Durga, tiga Farabi. Raja Nur Akilah, tiga Kindi. Dan Fathi, tiga Al-Ghazali. Alhamdulillah. Okay. Okey, hadiah akan diberi di sekolah nanti. Nama, jangan risau, nama-nama telah dicatat ya. Kami akan hantar ke kelas anda. Baiklah, kita terpaksa menghentikan roda hadiah kita untuk malam ini dan kita akan bersambung malam esok dan lusa. Sebelum tu, Cikgu Liana, adakah kita dapat mencari pelajar yang aktif malam ni? Sebenarnya urus setia sangat sukar, sangat sukar memilih siapakah pelajar yang paling aktif kerana terlalu ramai yang aktif nampaknya. Cikgu Liana ada nak berkata sesuatu atau Cikgu Amhani? Untuk murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid aktif malam ni sangat memperangsangkan sampai ya, sampai rasanya sukar untuk buat pilihan sebab semuanya memang aktif lah. Cikgu pula yang dalam dilema nak pilih siapa. Mungkin Cikgu Rosalia ada cadangan. Biasanya kita pilih satu malam dua orang. Malam ni macam mana? Kita nak extra ke ataupun macam mana? Okey, nanti kita akan bincangkan. Kita umumkan malam esok. Okey, okey. Kita meeting selepas ni lah ya. Kita bukan malam esok eh. Okey, jadi harap bersabar eh semua. Harap bersabar. Biasalah kita satu malam 10 orang. Boy, siapa nak sponsor hadiah tu? 10 orang. Okey, jadi kita hold dulu eh. Kita hold dulu pengumuman murid aktif ke malam esok. Jadi okay, harap bersabar semua. Bolehlah terus submit dengan doa-doa yang panjang supaya anda terpilih sebagai murid yang aktif. Okey. Mungkin kita nak menjemput mana-mana guru untuk sepatah dua kata. Cikgu Mariati ke, Cikgu Suhaila ada sesama kita, Cikgu Arfa. Silakan kalau ada guru-guru yang ingin bercakap sesuatu dengan para pelajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, satu apa teknik menjawab yang hebat daripada Cikgu Razali. Terima kasih pada Cikgu Razali dan barisan guru bimbingan kaunseling yang dapat apa mengadakan program seperti ini. Saya rasa saya tak perlu bercakap banyak sebab esok saya akan bercakap banyak. Esok saya akan bagi sesi untuk package STEM. Kita nak menggalakkan ramai murid untuk masuk dalam package STEM untuk tahun hadapan. Sebenarnya saya nampak murid-murid ni macam lebih aktif ni malam ni kan. Masa sampai cikgu pun susah nak pilih mana yang lebih aktif kat sini. Jadi cikgu akan sambung esok lah semua. Dan cikgu doakan yang join hari ni semuanya akan dapat keputusan yang cemerlang. Nampak potensi untuk apa SBM kita masa akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Amin. Okey, terima kasih Cikgu Mariati. Okey, guru-guru lain silakan sekiranya ada kata-kata untuk anak-anak ni. Yang bertanya tadi esok ya, esok kita ada subjek matematik bersama Cikgu Nasam dan Cikgu Sia Lili. Esok gandingan ya berdua. Okey, Cikgu. Okey, Cikgu Amhani silakan.
Okey, syabas untuk Cikgu Rozali. Dialah penyelaras untuk aktiviti, dialah yang memberikan teknik. So satu usaha yang baik untuk anak-anak SMK Seri Pulai Perdana. So ilmu itu sangat banyak sebenarnya. So saya harap semua yang join hari ini awak dapat bukan kata sesuatu, banyak banyak sangat yang awak boleh belajar dan harapnya boleh digunakan sebaik mungkin untuk exam nanti, sama ada untuk peperiksaan PSS ini ataupun teknik ini awak boleh guna dalam kehidupan seharian. Sains ini dia bukan setakat mata pelajaran, dia adalah kehidupan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Mahani. Jadi yang datang malam ni memang bertuah lah eh. Mereka insan terpilih lah ni kan, okay? Cikgu Razali eh. Mungkin ada yang hari ni tiba-tiba ngantuk sangat tak dapat masuk kan. Maknanya bukan rezeki dia lah nak dengar penerangan malam ni beserta soalan-soalan tudingan. Bukan soalan bocor, soalan tudingan. Okey, Cikgu Liana, ada apa-apa nak diperkatakan atau masih pening lagi nak memilih siapakah murid kita yang aktif? Okey, assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Tahniah dan syabaslah kepada semua murid yang hadir, yang terlibat pada malam ni. Tahniah juga kepada Cikgu Rozali sebab bersemangat dalam apa bagi ilmu tip. Kalau saya jadi student ni memang saya grab ni. Banyak tips-tips yang boleh digunakan untuk exam. Lepas tu, okey, untuk pemenang nantikan esok. Esok join lagi program ni untuk tahu siapa yang pemenang untuk hari ni. Misteri kan? Itu sajalah. Sekian terima kasih. Okey. Cikgu Najdah, Cikgu Najdah sebenarnya anaknya demam. Jadi ibu mohon anak-anak yang bersama-sama kita malam ni mohon doakan kesihatan anak Cikgu Najdah eh. Yang baby tu supaya diberi kesembuhan ya. Dan kembali sihatlah insya-Allah. Jadi mungkin Cikgu Najdah tak dapat nak memberikan sepatah dua kata, tak apa. Kita insyaAllah malam besok kalau anaknya dah sihat, kita jemput Cikgu Najdah eh. Tapi Cikgu Najdah ada tadi bersama-sama dengan kita. Cuma perlu memberi tumpuan kepada anaknya yang kurang sihat. Okey, jadi terima kasih sekali lagi pada Cikgu Rozali, Tania atas penyampaian yang sangat berkesan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan guru yang bersama-sama dengan kita pada malam ini sehingga ke akhirnya. Dan rasanya kita kembali kepada Alia. Silakan Alia. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Program kita juga telah berada dalam pengakhirannya. Jadi jangan lupa akhirnya, untuk menyertai sesi jawab pada hari esok untuk subjek matematik. Jadi mohon maaf kita ada salah dan silap sepanjang maklumat sepanjang program ini. Terima kasih kepada semua guru terutamanya penceramah kita yang sangat hebat pada hari ini dan jumpa lagi pada hari esok. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you geng, murah dan sihang. Lagi hari esok. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu Rosali. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya, yeah, sama-sama. Baik, terima kasih, cikgu. Ya, yeah, sama-sama. Terima kasih, cikgu.